Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Setelah kita selesaikan pembahasan mengenai tanda-tanda isim, kemudian tanda-tanda fi'il barakallahu fikum, tentunya kita akan memasuki tanda-tanda huruf, yang mana dengan tanda tersebut kita bisa mengetahui bahwasannya itu adalah huruf. Namun sebelumnya, kita akan menyebutkan dua tanda yang khusus pada fi'il amr. Karena sebelumnya sudah kita lewati tanda fi'il. Ada yang khusus pada fi'il mudhari', ada yang khusus pada fi'il madhi, ada pula tanda yang bisa masuk pada fi'il madhi, bisa masuk pada fi'il mudhari', ya kan? Tanda yang khusus pada fi'il mudhari' apa? Apa antum? Sin dan saufa. Tanda yang khusus masuk pada fi'il madhi? Ta'utan as-sakinah. Tanda yang bisa masuk dua-duanya qad. Na'am barakallahu fikum. Kemarin sudah kami jelaskan juga untuk mengenai qad itu memiliki beberapa makna. Qad apabila masuk pada fi'il madhi menunjukkan berapa makna? Apa itu? Tahqiq dan takrib. Jadi ingat-ingat, jadi qad apabila masuk pada fi'il madhi menunjukkan dua makna, takrib sama tahqiq. Yang tahqiq contohnya qad jaa'a zaidun, zaid sungguh telah datang. Ya, benar-benar zaid itu datang. Tapi yang takrib itu maksudnya qad qaruba waktu na'am barakallahu fikum al-fi'l, atau qad qaruba waktu na'am qiyamiha. Contohnya qad qamatish shalah. Qad qamatish shalah, ucapan seorang muadzin ketika menegakkan iqamah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, apakah salat sudah ditegakkan? Belum, tapi qad qaruba waktu qiyamiha, sungguh telah dekat waktu penegakan salat tersebut. Mafhum insyaallah? Naam. Kemudian qad itu apabila masuk pada fi'il mudhari' memberikan berapa makna? Tiga makna. Yang pertama takfir. Naam. Yang kedua taklil. Yang ketiga tahqiq. Naam, cuman untuk masalah tahqiq barakallahu fikum itu perlu diperhatikan baik-baik. Adapun untuk mengenai makna takfir menunjukkan banyak, ini contohnya apa di antaranya? Yang menunjukkan takfir. Ewa, qad yanjahu al-mujtahidu. Sungguh, ngartikannya bukan itu ya. Betapa banyak orang yang sungguh-sungguh itu berhasil. Betapa banyak orang yang sungguh-sungguh itu berhasil. Qad yastahidu, qad yanjahul mustahidu. Yang maknanya taklil, apa contohnya? Qad yajudul bakhilu. Sedikit sekali orang yang pelit itu dermawan, tapi ada. Kemudian yang menunjukkan tahqiq, kemarin disyaratkan harus apa? Berkaitan masalah apa? Berkaitan masalah hak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya qad ya'lamullah. Itu ngantem kalau ngartikan betapa banyak Allah Ta'ala mengetahui, atau sedikit sekali Allah Ta'ala mengetahui, keliru. Tapi sungguh Allah Ta'ala mengetahui, walaupun masuk pada fi'il mudhari'. Mahum insyaAllah ya. Mahum insyaAllah Abdullah. Nah sekarang akan memasuki tanda yang khusus pada fi'il amr. Karena di dalam matan gak disebutkan tanda untuk fi'il amr, ya gak? Kita lihat di sini. Jadi fi'il amr itu memiliki dua tanda. Tandanya naam, pertama dalalatuhu ala talab. Jadi fi'il amr itu menunjukkan talab, permintaan. Ijlis ya akhi, antum meminta agar si fulan tersebut duduk. Paham ya, ini namanya apa? Fi'il amr. Jadi menunjukkan atas talab, permintaan, permintaan untuk duduk, iya enggak? Ya akhi, kul. Antum nyuruh seseorang untuk makan. Permintaan atau bukan? Nah, itu pertama, menunjukkan talab. Contohnya ijlis idhab. Ijlis na barakallahu fikum fihi makna amr bil julus, di dalamnya mengandung perintah untuk duduk. Idhab fihi makna nan amr bil dhahab, iya enggak? Idhab, pergilah, di dalamnya terkandung makna amr, perintah untuk pergi. Mau insyaallah
Yang kedua, qabuluhu ya al muannats al mukhatabah. Yang kedua, menerima ya al muannats al mukhatabah. Ini syarat yang kedua, tanda yang kedua. Menunjukkan bahwasannya apa? Dua tanda ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, nanti masuk dalam definisi atau masuk dalam nama lain yang akan kita sebutkan nanti. Paham? Jadi dua syarat ini, dua tanda ini khusus masuk pada fi'il na'am amr. Pertama, dalalatuhu ala talab, menunjukkan perintah permintaan. Yang kedua, qabuluhu ya al-mu'annats al-mukhatabah, yaitu menerima ya al-mu'annats al-mukhatabah. Kalau misalkan antum nyuruh orang perempuan, ibu antum misalkan atau saudari antum, mengucapkannya ijlisi, bukan ijlis tapi ijlisi, kemudian idhabi, karena ya ini apa namanya, ya al-mu'annatsah al-mukhatabah. Nah, orang kan nanya, apa sih ya mu'annatsah al-mukhatabah itu? Ya itu ya apa? Ya mu'annatsah al-mukhatabah, kita katakan hiya ya allati tadullu ala anna al-mukhatab mu'annatsun mufradun, yaitu ya yang menunjukkan bahwasannya orang yang diajak bicara itu adalah satu orang wanita. Ya enggak? Berapa orang? Satu orang wanita. Idhabi, ijlisi. Boleh enggak antum nyuruh perempuan idhab gitu? Enggak boleh. Karena perempuan, ingat-ingat, idhabi, ijlisi. Mahum salah ya? Ewana ambarakallahu fikum, seperti itu. Ikhwan fiddin azdani wa azdakumullah. Jadi ini mengenai dua tanda fi'il amr ini upayakan dimutsinkan. Karena apa? Karena harus terpenuhi dua ini pada fi'il amr. Kalau tidak terpenuhi salah satu saja, bukan fi'il amr. Nah, barulah kita baca fa'idah. Fa'idatan, dua fa'idah. Pertama, idza kana al-fi'lu dalan 'ala talab. Nah, kalau seandainya ada fi'il, ada suatu fi'il itu ya, nah barakallahu fikum, menunjukkan permintaan atau menunjukkan perintah, walam yakbal, tapi tidak menerima ya al-mu'annats al-mukhatabah, tidak menerima ya mu'annats al-mukhatabah, fala yuqalu innahu fi'il amr. Maka enggak dikatakan fi'il amr. Paham belum? Jadi kalau ada fi'il, nah barakallahu fikum, bentuknya seakan-akan fi'il, tapi dia tidak menerima ya al-mu'annats al-mukhatabah, itu enggak dikatakan apa? Fi'il amr. Tapi dikatakan apa? Wa innama yuqalu lahu ismu fi'il amrin. Paham belum? Dinamakan isim fi'il amr. Mahum Abdul Aziz? Ya, contohnya sah. Perhatikan ini, sah. Sah ini apakah fi'il amr? Bukan. Karena ketika antum nyuruh perempuan pun sah juga. Ya akhi, sah. Ya ukhti, sah. Enggak boleh sahi, enggak boleh. Tapi isim fi'il amr, maknanya uskut. Mahum. Kalau uskut sendiri baru fi'il amr. Karena uskut, uskuti. Ya enggak? Ya akhi, uskut. Wahai saudaraku, diamlah. Ya ukhti, uskuti. Itu baru fi'il amr. Tapi kalau sah, ini fi'il apa? Isim fi'il amr. Faham maksudnya? Karena tidak menerimanya al-mu'anatha al-mukhatabah. Sebaliknya nomor dua, idza kana al-fi'lu qabilan ya al-mu'anatha al-mukhatabah, kalau fi'il itu menerimanya al-mu'anatha al-mukhatabah, tapi lakinnahu la yadullu ala talab. Ini dia nerima, ya-nya nerima, menerima ya al-mu'anatha al-mukhatabah, tapi tidak menunjukkan talab, tidak menunjukkan permintaan atau perintah. Falayuqalu aidan innahu fi'il amr. Maka dia juga tidak dikatakan fi'il amr. Lah terus apa? Wa innama yuqalu lahu fi'lun mudhari'un minal amsilatul khamsah. Tapi dikatakan dia itu fi'il mudhari' dari apa? Dari kalangan al-amsilatul khamsah. Contoh-contoh yang lima. Coba kita lewati ya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini dikenal dengan al-amsilatul khamsah. Atau istilah lain apa? Al-af'alul khamsah. Cuman takbir ungkapan dengan al-amsilatul khamsah itu lebih bagus. Karena sebenarnya kenapa kok lebih bagus? Perhatikan baik-baik. Karena ungkapan dengan al-amsilatul khamsah, contoh-contoh yang lima, itu tidak mengharuskan lafadznya itu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Karena biasanya orang-orang itu taunya apa-afalul khamsah. Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Kita katakan itu hanya contoh. Paham ya? Jadi ungkapan yang tepat apa tadi? Al-amsinatul khamsah. Contoh-contoh yang lima. Kenapa? Karena mencakup semua fi'il mudhore. Semua fi'il mudhore yang bersambung dengan alif tasniyah, wawul jama'ah,
ya al mu'anas al mukhatabah itu boleh dikatakan al amsalatul khamsah. Jadi antum jangan bayangan antum afal khamsah itu cuma yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina, itu sekedar contoh. Sekedar apa? Contoh. Berarti boleh fi'il yang lain, boleh. Yadhhabani tadhhabani yadhhabuna tadhhabuna tadhhabina. Ya enggak? Yajlisani tajlisani yajlisuna tajlisuna tajlisina. Boleh enggak? Intinya apa sih intinya itu? Intinya definisi al-amsilatul khamsah atau definisi al-af'alul khamsah nanti akan kita lewati. Kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul mu'annatsal mukhatabah. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Yadhhabani, tadhhabani. Ada alif enggak itu? Ayo. Au dhamiru tasniyah au dhamiru jam'in. Yadhhabuna, tadhhabuna. Ada wawu enggak itu? Ayo. Au ya'al mu'annatsal mukhatabah atau bersambung dengan ya'al mu'annatsal mukhatabah. Tadhhabina. Paham insyaallah? Paham belum ini? Jadi ingat-ingat ya, fi'il amr harus terpenuhi dua syarat ini. Menunjukkan perintah, kemudian menerima ya al mu'annats al mukhatabah. Idhab, idhabi, ijlis, ijlisi, itu ya al mu'annats al mukhatabah. Paham insyaallah? Kalau ditanya jangan gagal paham ya. Apa sih ya mu'annats al mukhatabah itu? Ya yang menunjukkan bahwasanya yang diajak bicara satu orang wanita. Alun, khotab yang diajak bicara. Idhabi, berapa orang? Satu orang. Kalau banyak orang nanti idhabu. Paham ya? Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan idhabna. Mahum insyaallah? Naam. Kita lihat. Nahmu tadhabina. Nah, sekarang tadhabina, apakah dikatakan fi'il amr? Tidak, karena tidak menunjukkan talab. Tidak menunjukkan perintah, ingat-ingat. Harus terpenuhi dua syarat. Menunjukkan perintah, menerima ya al mu'annatsa al mukhatabah. Nah, kalau sekedar menunjukkan perintah tapi tidak menerima ya al mu'annatsa al mukhatabah, namanya isim fi'il amr. Sah. Itu artinya apa sih sah itu? Uskut, diamlah. Paham ya? Ini sah di sini enggak boleh antum kalau perempuan ya ukhti sahi. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya ukhti sah. Ya akhi sah. Ini berarti isim fi'il amr. Paham insyaallah? Yang kedua, kalau dia menerima ya al mu'annatsah al mukhatabah tapi enggak menunjukkan perintah seperti tadhhabina, anti tadhhabina, ya enggak, anti tadhhabina. Sekarang tadhhabina fi'il amr atau bukan? Bukan, karena tidak menunjukkan apa? Talab. Tidak menunjukkan permintaan, tidak menunjukkan apa? Perintah. Mahum soalnya ini berarti ya Abdullah, ayo na'am barakallahu fikum. Kalau sudah paham ini berarti sudah kita selesaikan tanda-tanda fi'il. Mahfum insyaAllah ya. Langsung kita memasuki pembahasan yang baru, alamatul harfi. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan dalam matan tersebut, setelah dia mengatakan, nah, barakallahu fikum, fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin, wa dukhuli alif al-lami, wa hurufil khafdi alaih wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba' wal kaf wal lam, wa hurufil qasami wa ya'al wa wal ba' wal ta'. Kemudian apa? Wal fi'lu yu'rafu biqad wa sin wa sawfa wa ta'it ta'lif as-sakinah wal harfu, ya enggak, ma la yasluhu ma'ahu dalil ismi wala dalilul fi'li. Jadi hafalan antum tambahkan lagi situ. Paham ya, nanti suatu ketika suruh setoran sampai yang terakhir yang sudah kita baca tadi. Wal harfu nam ma la yasluhu ma'ahu dalil ismi wala dalil fi'li. Artinya apa sih? Artinya huruf itu adalah apa? Adalah suatu kata yang tidak pantas, tidak layak kalau seandainya apa? Menerima tanda isim atau tanda fi'il. Paham belum? Contohnya ini, barakallahu fikum. Contohnya huruf ini. Min. Antum kasih tanda isim, minun gitu, kata min. Pantas enggak kira-kira? Enggak pantas. Minun atau dikasih tanda yang lain. Almin. Tanda isim. Cocok enggak? Enggak cocok juga. Atau kasih tanda yang lain. Nah, minin. Ini cocok atau tidak? Tidak juga. Berarti tidak menerima tanda isim. Kita ajukan tanda fi'il sekarang. Ya. Qad min. Gimana? Cocok enggak? Enggak cocok juga. Atau dikasih samin. Nah, ini. Enggak cocok juga. Atau dikasih saufa. Ini kan kita cocokkan dulu kalau misalkan tandanya ternyata enggak menerima. Saufa min. Enggak cocok juga. Berarti apa? Nah, barakallahu fikum, atau dikasih nah, tak tanis, minit.
Paham ya? Enggak tetap juga ya. Berarti apa? Kalau kita menjumpai suatu kata disodorkan tanda-tanda isim tidak menerima, disodorkan tanda-tanda fi'il tidak menerima, pastikan dia apa? Huruf. Paham insyaallah? Karena huruf ini nanti tandanya apa sih tandanya? Tandanya itu tanda yang tersembunyi, enggak nampak. Namanya alamatun adamiyah. Alamatun adamiyah. Dipermisalkan seperti apa? Ini. Hak. Ada orang tanya, hak itu tandanya apa sih tandanya? Hak itu tandanya adalah adamiyah. Maksudnya bagaimana? Na'am barakallahu fikum. Na'am adamu nuqtah fauqiyah wa adamu nuqtah tahtaniyah. Tidak adanya titik di atas dan tidak adanya titik di bawah, berarti dia hak itu loh. Namanya alamatun adamiyah, dimisalkan seperti hak. Atau melihat hak sekarang. Hak tandanya apa? Enggak ada titiknya kan? Tidak di atas, tidak di bawah. Itu namanya hak. Nah, huruf ini juga sama. Huruf itu tandanya apa sih? Tandanya adamiyah. Enggak ada. Maksudnya bagaimana? Enggak menerima tanda isim, tidak menerima tanda fi'il. Mahum insyaallah. Nah, itu insyaallah paling mudah untuk dipahami itu. Dipermisalkan dari hak ini. Hak ini perhatikan. Ditanda dikenal alamatun adamiyah. Tandanya apa? Adamu qubuli nuqtah fauqiyah wa adamu qubuli nuqtah tahtaniyah. Enggak menerima titik di atas, tidak menerima titik di bawah. Kalau menerima titik di atas berarti kha. Ya enggak? Kalau menerima titik di bawah berarti apa? Jim. Nah, ha ini apa? Enggak menerima titik dua-duanya. Mirip enggak dengan huruf? Mirip atau enggak? Hah? Mirip. Huruf itu enggak menerima tanda isim, enggak menerima tanda fi'il. Paham belum sekarang? Fi misalkan, antum ganti fi. Sama aja caranya untuk mengetahui, misalkan antum bingung, misalkan fi ini fi'il atau isim ya? Antum aja kasih tanda-tanda isim, cocokan. Al-fi, gak bisa. Atau misalkan nam fiyun, misalkan gak bisa juga. Atau misalkan nam kasih tanda fi'il. Safi. Paham ya? Gak cocok juga kan? Atau saufafi. Gak cocok juga. Atau fit. Gak cocok juga kan? Jadi, tandanya mudah itu tandanya. Nah, kita baca. Alamatul harfi, tanda huruf. I'lam ketahuilah annal harfa laisa lahu alamatun wujudiyah. Huruf itu tidak memiliki tanda yang nampak. Wa innama alamatuhu, dan hanya saja tandanya adalah alamatun adamiyah. Ini penting sekali. Tandanya adalah tanda yang adamiyah, tanda yang tidak ada. Maksudnya bagaimana? Ini maksudnya. Setelahnya ini maksudnya ya. Kenapa dikarenakan alamatun adamiyah? Li adami qabuli alamatul ismi wa adami qabuli alamatul fi'li. Karena tidak menerima tanda-tanda isim dan tidak menerima tanda-tanda fi'il, itu dikenal dengan alamatun adamiyah, tanda adamiyah, tanda yang bisa dikatakan enggak ada. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, maksud tandanya itu enggak ada gitu loh. Ya selama dia tidak menerima tanda isim, tidak menerima tanda fi'il, itulah tandanya gitu loh. Mahum insyaallah ya. Nah, tapi kalau yang fi'il kan nampak. Tak ta'nis, qalat, ya enggak? Atau contohnya sin, sa'adhabu, atau saufa, saufa adhabu, nampak atau enggak? Nampak. Isim juga nampak, ya enggak? Muhammadun, tanwin. Al-qalamu, al. Ya enggak? Min Muhammadin, kasrah. Majrur kan, atau jer. Tapi kalau huruf ini tandanya enggak ada. Maksudnya tanda enggak ada itu bagaimana tadi maksudnya? Maksudnya bagaimana tandanya enggak, kok enggak ada itu maksudnya? Ya, tidak menerima tanda isim dan tidak menerima tanda fi'il, namanya alamatun adamiyah. Disebutkan dalam barakallahu Mulhatul I'rab Al-Hariri, itu pemilik matan Mulhatul I'rab masalah nahwu, beliau menyebutkan apa? Wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawlit nakun alamah. Nah, huruf itu adalah apa? Adalah sesuatu yang dia tidak memiliki tanda. Wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli, maka ambillah ucapanku takun alamah, itulah tandanya. Paham belum ini? Bahwa ini pantunnya dihafal, ini pantunnya. Pantunnya dihafal ya Abdullah ya. Wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun alamah. Antum sudah hafal belum? Sudah hafal antum? Antum sudah hafal? Apa? Sudah hafal belum pantunnya ini? Antum sudah hafal? Bismillah.
Ayo, mudah sekali, dihafal. Antum sudah hafal belum? Ya coba. Ayo, huruf itu sesuatu yang tidak punya tanda. Paham ya? Maka ambillah ucapanku itulah tandanya. Maksudnya bagaimana kalau enggak punya tanda? Maksudnya itu enggak nerima tanda isim, enggak nerima tanda fi'il. Mahum insyaallah. Ewa, kalau sudah paham itu baru nanti tak tambahkan faedah yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, kita ambil faedah sedikit lagi mengenai huruf ini. Naam, nanti anak tuliskan di sini ya, yaitu bahwasanya huruf walaupun kita sekarang belum masuk dalam babul i'rab, karena nanti kalau sudah masuk babul i'rab mau tidak mau tak kasih contoh antum meng-i'rab, dan sebelumnya sudah dikasih tahu caranya bagaimana meng-i'rab, sehingga nanti kalau misalkan harus dihafal, dihafal. Jangan bilang tidak mau menghafal, karena i'rab itu semuanya kembali kepada hafalan. Qama fi'lun madin mabniyun al-fath ila mahala la min al-i'rab. Nanti tak tuliskan contohnya, antum dia mengembangkan. Nah, perkembangan ini antum setorkan, caranya gitu. Untuk melatih i'rab, karena i'rab itu luar biasa, itu mudah, lisan itu ringan. Tapi kalau belum pernah meng-i'rab kadang sulit. Dia tahu ini fa'il, tapi i'rabnya enggak tahu dia. Cara meng-i'rabnya enggak tahu, itu kurang sempurna barakallahu fikum na'am. Jadi sekarang kita masih pada huruf ya. Huruf itu semuanya mabni. Itu sebagai kaidah. Jadi al-huruf kulluha mabniyatun. Naam. Wala hadza wala nasiba min al-i'rab syai'an. Maksudnya tidak punya bagian sedikit pun dalam i'rab. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak punya bagian sedikit pun dalam i'rab. Jadi enggak ada huruf kok marfu, mansub, majrur, enggak ada. Paham ya? Semua huruf apa? Mabni. Semua huruf mabni. Nah, adapun isim kan ada yang Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ya enggak? Karena nanti isim mu'rab. Fi'il pun juga ada yang yadhabu, yadhaba, yadhab. Nanti akan kita bahas. Cuman kalau huruf itu tidak ada bagian sedikit pun dalam i'rab. Mabni. Contohnya min. Min itu ya min terus, enggak pernah minun, minin, minan. Min gitu. Itu namanya mabni. Paham maksudnya ya? Ewana ambarakallahu fikum, yang seperti itu perlu diperhatikan baik-baik. Nanti ada pantun juga satu. Nah, ambarakallahu fikum mengenai apa? Mengenai semua huruf itu mabni. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Semua huruf berhak untuk dimabnikan. Dan hukum asal mabni itu mabniun ala sukun. Paham belum ya? Seperti itu. Nanti akan kami sebutkan di sini. Yang jelas antum sudah hafal masalah huruf ini ya. Jadi huruf itu tandanya apa tandanya? Enggak ada tanda. Dikenalnya alamatun adamiyah. Apa itu alamatun adamiyah? Naam. Adamu qabuli alamatil asma wa adamu qabuli alamatil fi'il. Tidak menerima tanda-tanda isim, tidak menerima tanda-tanda fi'il, itulah huruf. Paham belum? Ewa. Jadi kalau antum mau tahu huruf, itu antum sodorkan tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim sudah dijelaskan di awal-awal itu. Tanda isim ada al, huruf khafat, huruf jer, huruf kosam, kemudian tanwin. Nah, kok antum sodorkan kalau enggak bisa, kok enggak nerima? Sodorkan berikutnya tanda-tanda fi'il. Qad, sin, saufa, tak tanis as-sakinah. Nah, kok enggak nerima juga, itu berarti huruf. Selesai. Nah, barakallahu fikum. Yang misalkan agak terlambat nanti yang sebelum-sebelumnya nyusul ya, bisa melihat atau nanya yang lainnya, karena ini memang harus upayakan dari awal ini. Kalau belajar seperti ini, kalau dari tengah-tengah kadang agak kebingungan, tapi insya Allah kalau masih di awal-awal seperti ini misalnya bisa menyusul, namanya masih bisa menyusul. Intinya matanya dihafal, matanya dihafal. Nah, barakallahu fikum, gak perlu panjang lebar. Nah, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya yang kita ambil pada pertemuan pagi hari ini adalah penjelasan yang sudah kita tuliskan kemarin mengenai dua tanda penting untuk fi'il amr, jangan sampai terlupakan. Pertama, menunjukkan talab, permintaan. Ijlis, antum nyuruh orang duduk atau enggak? Ijlis, duduklah, permintaan enggak? Meminta agar si fulan itu duduk, itu namanya permintaan. Yang kedua, menerima ya al-mu'annasa al-mukhatabah. Apa sih Ustaz ya mu'annasa al-mukhatabah itu? Lah ini dilihat di sini. Namanya contohnya gitu ya. Ya al-mu'anatul khotabah itu adalah al-ya'ul lati tadullu ala annal mukhatab mu'annasan mufradun. Adalah ya' yang menunjukkan bahwasannya yang diajak bicara satu orang wanita. Antum nyuruh saudari antum atau nyuruh ibu antum untuk duduk. Ya ummi idlisi atau idlis.
ijlisina, ya itu namanya ya al muannatsal mukhatabah. Kalau antum bergaya, ya ummi ijlis, berarti enggak paham. Ijlisi, ingat-ingat ya-nya ini menunjukkan yang antum ajak bicara satu orang gitu loh. Kalau antum nyuruh banyak orang, ya ikhwah ijlisna, ya ikhwah ijlisna, berarti dia kurang paham. Kalau laki-laki ijlisu, paham ya? Itu nanti ada sarafannya, ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Nah itu nanti sarafannya itu kalau sudah masuk pembahasannya ini dihafal. Nanti pembahasannya tak urutkan aja biar enggak bingung. Intinya barakallahu fikum, dua tanda ini jangan sampai lupa. Nah, karena nanti kalau dua tanda ini enggak terpenuhi, masuknya dalam salah satu di antara dua perkara. Imma ism fi'il amr, imma fi'il mudhari' dari kalangan alafan khamsah, bukan fi'il amr. Nah, mohon salah ya. Ewa. Berarti sudah kita selesaikan pembahasan masalah dua tanda fi'il amr dan juga tanda huruf. Insyaallah kami harapkan antum faham. Yang tidak faham nanti tanyakan, tak tuliskan faedah yang sudah kami sebutkan tadi. Barakallahu fikum wa hafizakumullah walhamdulillahi rabbil alamin.